Beginilah suasana Pantai Nambo di Kecamatan Abeli Kendari yang ramai dikunjungi ratusan wisatawan di hari kedua libur tahun baru. Pengunjung yang datang tidak hanya dari dalam kota tetapi juga sebagian dari luar daerah. Namun sayangnya dari pantauan, banyak pengunjung terlihat melanggar protokol kesehatan dengan tidak jaga jarak dan memakai masker. Padahal Dinas Pariwisata Kendari telah membatasi pengunjung 50% dan sudah berupaya mengimbau warga untuk patuhi protokol kesehatan. Tapi kalau untuk prokes sendiri tetap kita himbau setiap saat, 10 menit kami beritahu untuk lebih mematuhi tentang pemakaian masker. Itu yang kami sampaikan kepada pengunjung. Sendiri akan dibatasi jumlah pengunjung yang datang hari ini? Iya, kalau menurut PPKM itu kan dibatasi Pak, sampai 50%. Kapasitas di sini kurang lebih 7.000-an. Tadi saya sudah bicara dengan Wakapolseknya Pak Beli, ini diperkirakan sudah ada 3.000. Jadi sekarang saya sudah sampaikan teman-teman supaya ditutup sementara. Ya, namun bila kondisi bagian pengunjung yang sudah balik, kita menyesuaikan dengan apa yang ada. Salah satu pengunjung menyatakan memilih menghabiskan libur tahun baru di Pantai Nambo karena dekat dari pusat kota. Bawa liburan, dia kan lagi liburan, tanggal merah, jadi bawanya ke sini aja. Ya, karena katanya pantainya ini udah agak bagus lah. Tapi sayang ya kolamnya yang belum ditata dengan rapi, dengan yang cantik. Apakah ada himbauan dari petugas ya, Tante? Ada himbauan untuk pakai masker aja. Melihat banyaknya pengunjung yang terus berdatangan, petugas gabungan langsung ditempatkan di beberapa titik untuk memantau. Husni Mubarak melaporkan dari Kota Kendari.